Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Kami dari kelas 2D PGSD Universitas PGRI Madiun akan memberikan contoh penerapan 5 nilai utama pendidikan karakter. Saya Yusi Wahyu Endayani. Saya Ani Lailatul Musayana. Saya Kristiani Diburakati Rahayu. Saya Adini Aprilia Ekarini. Dan saya Tegenis Dulu. Selamat menyaksikan. Diganti lain hari. Iya, Den, benar. Bisa diganti di lain hari. Tapi selain ini itu puasa wajib, seharusnya kamu itu juga paham siapa saja yang boleh meninggalkan puasa, yaitu salah satunya orang sakit. Kan kamu sehat-sehat saja dan udah besar, pasti kuat dong satu hari walaupun enggak sahur. Oh iya ya. Ya udah deh, mulai besok aku mau puasa. Beneran? Bener. Bener ya? Iya bener, makasih ya udah ingetin aku. Iya deh, gak apa-apa, sama-sama. Sama kan kita harus mengingatkan. Makasih banget ya. Iya, sama-sama. Udah harganya kita sholat, ayo. Yang ini.
barengan mainan HP terus. Masa gitu aja nggak bisa, Yos? Lagian aku sibuk lagi. Iya, dia itu bisa, tapi itu kita terus sama teman harus saling tolong-menolong. Kamu pun juga, ntar kalau butuh bantuan temanmu juga pasti bakal nolong. Udah deh, aku minta maaf ya. Ya udah sini, bantuin aku. Ya sini aku beli. Ya aku bersihin dalam dulu ya. Ya. Den, aku lapar. Yuk pergi beli makan. Ayo, aku juga lapar nih. Loh, Den, kamu kok nggak pakai helm sih, Den? Males ah, entah di baku rusak. Ih, pakai helm tuh biar selamat kemana-mana. Ah, nggak apa-apa, kan deket aja sih itu belinya. Ntar kalau kejadian apa-apa gimana? Sudah, enggak. Tunggu sendiri ya. Iya, udah, ayo. Ayo. Lelah. Kita lelah. Lanjut ke kita. Yuk, sekali kita. Gerakan di bokongnya. Ayo tetap. Ya, lambu, Cak.